Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita sudah memasuki pekan ke-12. Artinya tinggal 3 pekan lagi. Lebih tepatnya 2,5 pekan lagi ya. Saya dan kelas C, kita akan ketemu 2 pekan ke depan, hari ini dan minggu depan. Berarti kita akan bahas topik terakhir di link layer dan sebagian topik di security. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan 2 minggu yang lalu, saya sampaikan kan ya waktu itu ya, ketika kelas B dan C digabung, salah satu apa yang saya sampaikan adalah materi yang week 11 itu nggak akan saya ulang. Jadi materi yang saya sampaikan di kelas A minggu lalu nggak akan saya ulang hari ini, tapi saya mempersilahkan kalian menonton videonya gitu ya di sekali karena guest lecture kemarin begitu kan, satu lain hal. Selain itu, materi tersebut juga tidak akan saya ulang karena practically kalian sudah mengerjakan exercise-nya ya. Hands-on 4 maupun tugas 5 itu adalah bagian yang cukup krusial dari materi pekan 11 mengenai ARP protokol, MAC address, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir bagian local area network. Ini local area network ini yang mungkin kemarin sempat disinggung oleh Vincent di quiz guest lecture gitu ya, mengenai VLAN, switch, kemudian switching port, dan lain sebagainya. Mungkin kalian agak bingung karena topiknya baru disampaikan hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan ini, materi ini kita sampaikan, kalian bridging ke, apa namanya, bridging ke lab NSX yang akan dilakukan minggu ini juga, mudah-mudahan jadi lebih fun. Oke, seperti biasa, sesi akan saya bagi menjadi 2 setidaknya. 15 menit sampai 20 menit pertama, saya akan buka kalau ada yang ingin klarifikasi atau pertanyaan. Silakan. Mengenai misalkan topik mungkin CRC yang sudah dibahas, atau medium access control yang sudah dibahas, yang di kelas kita bahas, atau yang tidak, kalian tidak sempat dapat kuliahnya langsung mengenai MAC address, kemudian ARP protokol, ARP table, kemudian apalagi switch. Switch sempat keluar ya di hands-on 4 maupun di A05, tapi materinya switch lebih detail akan dibahas, akan saya bahas. Silakan kalau ada yang mau diklarifikasi dulu atau ditanyakan mengenai topik pekan 10 dan pekan 11 sekaligus mungkin. Saya persilahkan. Nah, saya agak ini apa? Serak kali ini ya. Mudah-mudahan enggak, masih bisa terdengar dengan jelas. Oke. Tidak ada, tidak ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan dulu yang topik 10 dan 11 saya persilahkan. Oh iya, ini adalah materi terakhir dan materi yang disampaikan hari ini juga included nanti ke dalam materi yang akan diwiskan pada hari Rabu ya, tanggal 30, including materi hari ini. Oke, jadi ini adalah topik terakhir di layer link layer mengenai LAN. Mungkin ini ketika kita membahas link layer yang paling relate dengan kita. Kalian semua sering mendengar dan sering memanfaatkan itu adalah LAN, local area network, begitu ya kan, ARP protokol apa gitu kan, baru mungkin dengar di Jarkom, CRC nggak pernah peduli begitu kan, dengan itu medium access protocol, shared medium access protocol mungkin nggak pernah dengar dan nggak pernah relate, kita nggak peduli dengan itu karena teknologinya bukan practical technology gitu yang kita pakai. Nah, tapi pas masuk topik ini, local area network ini adalah sesuatu yang sering kita gunakan sering. Ada yang pernah pakai buat anything? LAN itu apa? Yang kalian pahami mengenai LAN itu apa? Mungkin pernah pakai, mungkin pernah memanfaatkan ini untuk something. Ada yang pernah? Boleh taruh di chat. Pernah nggak berhubungan sama benda yang namanya LAN? LAN gitu. Kayaknya sering lah. Anak saya aja umur 8 tahun. Pakai ini.
Oke, ada yang boleh chat kalau ngasih contoh apa sih yang sering kalian apa namanya gunakan atau ketahui mengenai LAN, LAN ini, Local Area Network? Ada yang mau ngasih contoh nggak? Kabel LAN, oke. Okay. Ada kabel LAN. Oke, saya bilang ya kabel LAN. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, kayaknya itu paling sering. Tolong ambilin kabel LAN, colokin kabel LAN. Kabel LAN gitu sering. Ya, ada yang sering main game pakai LAN itu. Oke. Kayaknya semuanya udah pakai ya. Oke, kalau misalkan dua Haikal dan Akbar ini ngomonginnya kabel LAN, gitu. Apakah LAN itu melulu harus ada kabelnya atau enggak? Apakah LAN atau Local Area Network itu mesti mesti ada kabelnya atau enggak? Oke, boleh. Boleh kasih elaborate Fathan apa gitu? Yang tidak perlu kabel, contohnya gitu ya, practical examples-nya yang mungkin. Mungkin ada di dalam satu network yang sama gitu. Misalnya tersambung ke satu router yang sama. Oke, baik, terima kasih. Ya, anak saya main Minecraft. Main Minecraft itu pakai LAN. Karena saya nggak bolehin main mabar. Yang online nggak saya boleh. Saya bolehnya kalau datang ke rumah, boleh main Minecraft bareng-bareng, tapi nggak pakai internet gitu ya, di LAN aja. Gitu. Itu kan bagian dari penggunaan LAN dalam satu network yang sama. Oke, relate jadinya ya dengan topik-topik yang sebelumnya. Kalau dulu masih ingat, ketika bahas subnet, salah satu perk ketika kita berada dalam satu subnet, itu kita bisa berkomunikasi antara satu komputer device dengan device yang lain. Nah, komunikasi itu tidak memerlukan layer yang berlapis-lapis, gitu ya. Kan harus lewat network layer dan lain sebagainya, tidak perlu. Karena itu adalah komunikasi within satu local area network. Ya, nggak perlu lewat router. Gitu. Nanti kita akan bahas itu lebih detail. Jadi kebayang mudah-mudahan ya, LAN itu apa, bendanya kayak gimana, visualisasinya, kalau misalkan perlu visualisasi, dan saya yakin kalian semua sudah pernah berinteraksi gitu dengan ini. Oke, nah lanjut. Oke, protokol yang paling populer dalam konteks local area network ini ya, yang paling populer itu adalah Ethernet. Gitu ya. Protokol Ethernet. Jadi protokol Ethernet ini adalah salah satu protokol yang ada di local area network, di link layer LAN yang paling banyak digunakan sampai saat ini, gitu kan. Nah, ada perubahan dari dulu sampai sekarang tuh ada perubahan, ada beberapa perubahan. Tapi mungkin yang paling identik, yang paling mudah kita bilang, Ethernet itu, kalau kalian tadi siapa Haikal sama Akbar bilang kabel LAN, itu istilah yang lebih tepat kita sebut sebagai kabel Ethernet, begitu. Ya, walaupun kita sering bilang kabel LAN ya nggak apa-apa. Tapi yang lebih tepat kita sebut sebagai kabel Ethernet. Karena si Ethernet ini protokol yang identik dengan wired local area network yang pakai kabel. Karena pakai Wi-Fi juga bisa membentuk local area network, nggak perlu pakai Ethernet. Begitu. Protokolnya pakai protokol 802.11, begitu kan Wi-Fi. Dulu, Ethernet itu menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam satu subnet pakai topologi yang disebut sebagai bus. Kayak gini gampangnya. Jadi, literally, kabelnya itu dihubungin langsung gitu, dalam satu kabel. Pakai satu kabel yang sama. Nggak pakai satu kabel yang sama sih, tapi ya pakai satu network yang sama. Konsekuensi dari model bus ini adalah kalau misalkan adalah satu, kita kan kemarin bahas yang secara di medium access control ya, kalau ada satu atau lebih komputer yang mengirimkan frame dalam network ini, dia bisa tabrakan.
Karena bus ini tidak memisahkan, ya, tidak memisahkan collision area antara satu jalur dengan jalur yang lain. Jadi jalurnya itu satu, nggak dua, nggak tiga. Nah, model yang paling baru itu yang disebut sebagai switch Ethernet atau switch LAN. Ya, jadi bedanya itu. Zaman dulu namanya bus, LAN berbasis bus, udah nggak dipakai lagi, nggak ada manfaatnya begitu ya. Ke sekarang yang dipakai adalah switch LAN. Berarti ada tambahan tools satu lagi yang namanya switch. Ini udah keluar juga ya di berbagai tugas. Yang bulat apa yang kotak yang disebut sebagai switch itu? Kalau dipakai tracer, yang bulat atau yang kotak? Bentuknya. Switch itu yang mana? Bedanya sama router. Bentuknya aja, bentuknya. Ini diulang-ulang terus nih. Switch kotak. Jangan sampai ketukar ya. Switch kotak. Kalau router yang bulat. Ingat, fungsinya beda. Layer yang di cover juga beda. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, gambarnya kalau pakai switch. Gitu. Nah, bedanya antara model bus dengan model switch. Kalau dengan model bus, itu cuma ada satu collision domain. Kalau switch, ini bisa membentuk lebih dari satu collision domain. Lebih dari satu collision domain artinya, channel yang terbentuk bisa menghindari dia untuk tabrakan, walaupun ada dua node yang mengirimkan frame pada saat yang bersamaan. Gitu, kita lihat nanti bahas lebih detail. Oke. Kita bahas protokolnya. Protokolnya satu-satu lebih dalam. Pertama, protokol Ethernet ini unreliable. Connectionless. Jadi ini practically kayak jalan aja. Siapapun boleh pakai. Nggak dijamin sampai. Tidak perlu ada establishing handshake untuk connection. Nggak perlu kayak gitu. Jadi jalan aja mau dipakai, silahkan. Dipakai kapan aja, silahkan. Makanya ini kita bahas kemarin tuh ya, di medium access protocol. Jalan, terus dipakai rame-rame. Tergantung orang yang lewatnya aja gitu. Apakah ada regulasi lain? Mungkin itu bisa dimanfaatkan dengan lebih betul gitu ya. Jalan raya sudah tersedia. Tapi kalau tidak ada aturan lalu lintas, kebayang ya betapa chaos jalan raya kita. Orang ngebut semau mereka, pindah-pindah lane semau mereka, makanya dibentuklah aturan, gitu kan ya, aturan lalu lintas. Kurang, tambah lagi penjaganya, ada polisi dan dinas LLAJR, misalkan. Nah, itu contoh analogi untuk Ethernet, gitu. Nah. Kemudian, kalau tabrakan dia drop, pokoknya benar-benar unreliable lah. Ini benar-benar kayak jalan raya aja. Kalau nggak dijaga, kalau nggak diatur, ya udah kayak hukum rimba aja di jalan gitu kan. Nah, biasanya kalau dikaitkan dengan medium akses protokol yang sudah dibahas dua minggu yang lalu, Ethernet ini menggunakan MAC yang bertipe atau algoritma MAC CSMA/CD, ya Carrier Sense Multiple Access CD Collision Detection. Mesti ingat ya apa pros-nya, benefit-nya dari CSMA/CD dibanding let's say CSMA aja atau dibanding Aloha gitu kan. Nah, ya ini sekilas mengenai Ethernet. Sekarang kita akan pindah ke tools-nya atau ke perangkatnya. Perangkat yang memungkinkan LAN ini terbentuk, yaitu perangkat utama yang disebut sebagai switch yang tadi sudah kita bahas. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, ini adalah device yang fungsinya totally different, benar-benar beda dibanding router. Ini dua device yang berbeda ya, jangan sampai keliru antara switch dengan router. Kalau kalian
bisa berkesempatan untuk masuk ke labnya secara langsung, melihat benda yang namanya switch dan yang namanya router, sekilas bendanya sama. Kalau di paket tracer kan kelihatan bedanya ya. Satu bulat, satu kotak gitu kan. Tapi kalau bendanya langsung, saya nggak tahu di Fasilom ada di lab mana sekarang. Dulu, sebelum saya ke Australia itu lab lantai 6, ruang 26. Sorry, lantai 5. Di lantai 5, seberangnya ITF. Sekarang jadi ruangan apa tuh, Pak? ITF di, kalau kalau datang dari arah lift, kalau keluar dari lift, ruangan ITF itu di sebelah, tepat di sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya. Kemudian sebelah situnya itu adalah lab 2501. Nah itu lab jaringan tuh. Kalian bisa di situ lihat benda yang namanya switch, router yang mana. Bendanya sama kotak, punya port-port colokan beberapa, tapi kalian nanti ngerasain sendiri, kabel yang nyolok ke switch, itu dengan kabel yang nyolok ke router itu beda. Nanti ada cara ngebedainnya. Sayang banget, udah berapa tahun Jarkom nggak ada sesi at least untuk tahu gitu ya bentuk kabelnya. Ini kabelnya itu ada dua jenis. Ada kabel cowok-cewek gitu kan. Kalau cowok, kalau ke switch nyoloknya cowok atau cewek, kalau ke router bagaimana? Itu dari komputer ke router, dari komputer ke switch. Nah, itu ada aturan nih. Jadi beda gitu ya secara lu. Oke. Tapi intinya mirip gitu. Inti fungsinya mirip, yaitu store and forward. Store and forward. Oke. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita nyolokin end device ke switch, si apa namanya end device ini, komputer-komputer ini nggak pernah aware dengan adanya switch. Taunya next hop-nya adalah router aja. Padahal dia nggak nyolok router secara langsung. Dia nyolok switch, baru switch-nya nyolok ke router. Kan? Nah, jadi kalau dilihat end hop pakai command line apapun, switch itu nggak akan kelihatan. Dan karena itu pula, switch itu tidak perlu dikonfigurasi. Tidak seperti router gitu ya, yang harus dikonfigurasi ya, kalian mengalami sendiri kan bagaimana mengkonfigurasi sebuah router. Oke, ini ya plug and play, dia lakukan self learning. Nah, ini menarik nih. Nanti proses self learningnya switch ini perlu difahami konsepnya, karena ada konsep ilustrasi konsep yang nanti sangat menarik disediakan oleh Kuros. Itu juga suka keluar di quiz gitu ya, harus dipahami. Oke. Nah, sebelumnya kan saya membahas collision domain antara bus dengan model switch. Bus itu satu collision domain. Artinya, kalau ada satu atau lebih node yang mengirimkan frame di saat yang bersamaan, dia bisa tabrakan, akan tabrakan. Nah, kalau switch, dia punya multiple collision domain. Contohnya kayak gimana? Kalau misalkan kita punya skema kayak gini, ada 6 end device terhubung ke satu switch, maka akan terbentuk 3 collision domain. Kalau misalkan setiap node akan berkomunikasi dengan node yang berbeda. Contoh misalkan, kalau di sini A komunikasi dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan D aksen, C aksen, ini adalah model yang menggambarkan 3 collision domain. Artinya apa? Kalau A, B, dan C mengirimkan frame, ketiganya mengirim frame pada saat yang bersamaan, tidak akan terjadi tabrakan. Karena ada 3 collision domain. A mengirim ke A aksen, B mengirim ke B aksen, C mengirim ke C aksen. Jadi kayak terbentuk jalan Tamiya gitu. Yang berbeda. 3 jalan Tamiya yang berbeda. Nggak akan tabrakan satu sama. Mungkin ada, kalau pernah lihat Tamiya, ada jalan yang di tengahnya itu saling overlap satu sama lain. Tuh ya. Kan udah lurus-lurus, terus di depannya ada satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu kan. Kayaknya ganti jalur gitu, padahal nggak kan. Channelnya tetap dipisah. 3 collision domain yang terpisah. Nah, kalau begini contohnya,
ini baru akan tabrakan karena tidak terpisah collision domain. Misalkan A ingin ngirim ke A aksen, B juga ngirim ke A aksen. Kalau konsepnya seperti ini bukan dua collision domain yang berbeda. Ini satu collision domain. Artinya, kalau A dan B mengirimkan poin pada saat yang bersamaan, tetap akan jadi tabrakan. Oke, coba. Nah, ini fungsi utama switch. Ada yang mau diklarifikasi. Paham ya konsep collision domain yang terpisah karena adanya switch? Oke ya, atau gimana? Paham ya? Silakan Hazim mau tanya. Pak, jadi tadi tetap tabrakan, Pak, kalau A ngirim ke A aksen, B ngirim ke A aksen, Pak. Yes, itu satu collision domain. Oh, oke. Oke, baik. Makasih, Pak. Kalau A ke B, coba ya. A ke B, A aksen ke B aksen, C aksen ke C, ini ada berapa collision domain? Ya, tiga. Ya, ini tetap tiga. Paham ya? Logikanya bagaimana? Jadi, cuma ada kayak apa namanya? Saya nggak tahu kalian pecinta kereta api atau enggak. Kalau di vlog-vlog kereta api itu ada istilahnya tempat langsir kereta. Kayak gini tempat langsir kereta. Itu saya nggak sengaja nyiapin ya. Kalau di saving saya cariin gambar atau videonya. Jadi kalau kereta mau pindah jalur, nonton Thomas and Friends ya. Kalau kereta pindah jalur biasa, itu kan cuma di switch ya dari satu jalur ke jalur yang lain gitu kan. Klik gitu kan, nanti dia pindah. Klik nanti dia pindah gitu kan. Nah, tapi ada model tempat langsir kereta yang lebih unik. Itu kalau kayak di Thomas and Friends, kalau nonton film Thomas and Friends kelihatan karena memang di situ gambarnya diperlihatkan. Jadi kan ada garasi kereta gitu kan di film Thomas. Terus ini jalur keretanya cuma satu. Siapa kereta yang mau keluar dari situ? Di sini ada kayak tuas yang bisa bolak-balik gitu ya. Nah, ini pakai jalan gitu gini. Kalau kayak gini berarti kereta A yang bisa pindah ke sini. Kalau jalannya gini berarti kereta ini yang pindah ke sini gitu. Ini muter-muter kayak gitu. Nah, itu yang di logika collision domain itu kayak gitu. Selama dia menghubungkan antara satu interface dengan interface yang lain, unik, eksklusif, maka itu adalah satu collision domain. Gitu. Kayak nggak ngeliat gitu ya. Sorry ya. Gitu. Saya nggak nemu analogi yang lebih tepat. Oke, nah. Jadi ini adalah yang disebut sebagai collision domain. Kemudian, nah ini yang menarik. Bagaimana, misalkan, bagaimana sebuah switch tahu switch itu punya interface dan interface-nya dikasih nomor. Persis sama kayak router. Oh, ini pertanyaan penting sebelum saya lanjutin. Switch, bendanya mirip kayak router. Switch punya interface juga kayak router. Switch juga fungsinya sama, store and forward. Pertanyaan penting saya. Apakah interface switch perlu dapat IP atau tidak sebagaimana interface-nya router? Router kalau ada 4 interface, 4-4-nya mesti dapat IP kan? Mesti kita allocate IP. Kalau switch gimana? Ada switch 6 interface, perlu kita kasih IP nggak masing-masing? Coba kira-kira. Tebak aja. Gak perlu ya. Oke. Betul, memang tidak perlu. Begitu ya. Kalian sudah mengalami sendiri berarti. Tidak perlu assign IP atau configure IP untuk switch. Lah switch-nya itu sendiri tidak perlu dikonfigurasi kan?
Bagaimana mungkin kita memberi IP kalau kita pun tidak perlu mengkonfigur switch gitu. Nah, itu perbedaan penting lainnya. Nah, tapi switch punya table. Sama kayak router yang punya routing table. Fungsinya apa? Forwarding juga. Maka kita bisa sebut forwarding table juga. Maka tapi biar nggak ketukar, switch kita sebut sebagai switch table. Router disebut sebagai routing table. Walaupun sebetulnya istilahnya sama-sama forwarding table. Biar nggak. Karena dua-duanya punya punya table yang sama. Nah, pertanyaan penting. Bagaimana kita membentuk table tersebut? Switch table. Switch table itu kan akan memap begitu ya. Map. Kalau misalkan routeran map, kalau misalkan mau ke X harus lewat ini. Kalau mau ke B lewat ini dan seterusnya. Switch table juga sama. Kalau mau lewat ke A isi tabelnya kan berarti kan harus lewat yang mana? Kalau mau ke A end device A maka dia harus lewat interface nomor nomor berapa? Satu dan sebagainya gitu kan. Nah, ini pertanyaan penting dan mungkin akan berbeda ketika kita belajar mengenai router. Nanti isi switch table-nya itu kan A 1 gitu ya, B 2, C 3, A aksen 4, B aksen 5, C aksen 6. Kayak gitu kurang lebih kita bisa tentukan. Bedanya gimana? Kalau di forwarding kalau forwarding table punyanya router diisi dengan cara mengisi routing table itu dengan cara apa? Router punya routing table, ngisinya gimana cara ngisi table? Ngisi routing table. Ngasosiasiin MAC address sama IP address yang berkaitan. Routing table yang waktu itu, waktu di network layer itu ingat nggak? Cara mengisi atau membuat tabel di router, routing table, itu caranya dengan cara apa? Yes, OSPF atau RIP ya, apapun itu ya, routing algorithm. Kita harus define routing algorithmnya. Nanti dengan algoritma itu dia akan membuat tabel sendiri. Nah, apakah ada algoritma juga ketika ingin membentuk switch table? Itu pertanyaannya, gitu kan? Apakah diperlukan algoritma tertentu? Jadi menurut kalian perlu ada algoritma tertentu nggak untuk membentuk switch table sebagaimana kita membentuk routing table? Ingat dari hint-hint yang tadi kita. Kita nggak bisa konfigur switch kan? Berarti kita nggak bisa konfigur apa-apa di switch. Jadi dari mana switch itu bisa membentuk routing table-nya? Routing table di switch itu dibangun sendiri secara otomatis. Routing table pada switch itu sendiri dibangun. Berikutnya kita akan bahas bagaimana sih mekanisme sebuah switch membangun routing table. Nah, ini yang menarik. Ingat kalau routing table, kalau switch table, isi di tabelnya adalah MAC address plus interface. Gitu ya. MAC address dari A dan interface nomor 1. Beda dengan routing table. Kalau routing table, isinya apa? Interface-nya aslinya sama. Karena router juga punya interface. Tapi isian satunya lagi apa kalau di routing table? Bukan MAC address pasti. Karena MAC address adalah urusan link layer. Urusan layer, link layer. Urusan link, layer nomor 2. Kalau di router, routing itu urusan layer nomor berapa? Ya, IP address. Karena itu konsep yang harus kalian kaitkan dengan model gitu ya, layer komunikasi. Oke, nah ini yang penting. Yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Bagaimana sebuah switch membentuk routing table-nya masing-masing. Oke, nah. Jadi, dia otomatis self-learning. Dari self-learning model apa? Ada contohnya kita lihat.
Okay. Misalkan begini. Ini ada hubungannya dengan ARP protokol juga ya. Mohon maaf, ARP protokol, kalian mesti lihat videonya. Atau kalian, karena kan boleh diajarin juga di hands-on ya. Ini ada hubungannya nanti dengan ARP protokol. Jadi ketika ARP protokol digunakan untuk membangun ARP table pada sebuah end device, proses itu juga akan memaksa switch untuk belajar. Let's skip bagian ARP-nya, gitu ya, ARP protokolnya, asumsinya ini melibatkan ARP saja gitu ya. Tapi udah langsung diimplementasikan, diilustrasikan dengan cara penerimaan frame. Oke, A misalkan, A ingin mengirimkan frame dari A ke A aksen. Pasti lewat switch dong ya. Nah, oke, okay. Frame-nya pasti bertuliskan, source-nya adalah MAC address A, destination-nya adalah MAC address A aksen. Asumsinya kan udah diketahui A aksennya, MAC address A aksen. Sebenarnya enggak. Ada satu tahapan lagi kan sebelum ini, yaitu tahapan di mana A nanya MAC address dari A aksen menggunakan ARP protokol. Nah, ini saya skip. Asumsinya sudah tahu. Ketika pada suatu saat dia tahu, maka dia akan memforward dia lewat switch. Dan ketika frame ini di-forward ke switch, dia akan belajar atau mencatat. Apa yang dicatat? Ini ada frame datang dari A. Datangnya melalui interface nomor 1. Itu kan ya. Nah, dicatat sama dia. Oh, berarti kalau suatu saat ada frame yang ditujukan ke A, saya harus memforwardnya ke interface nomor 1. Begitu, sesimpel itu logikanya. Nah, pertanyaan sampai sini. Oke ya. Begitu proses pencatatan entry dari switch table. Pencatatan entry dari switch table biasanya digabung dengan protokol ARP. Jadi kalau ada soal mengenai bagaimana cara mengisi switch table, biasanya pertanyaannya digabung dengan cara dengan menanyakan bagaimana cara mengisi ARP table. Jadi selalu digabung karena apa? Menjadi satu gitu. Menjadi satu bagian gitu, yang tak akan terpisah. Logikanya sama aja gitu ya, mirip. Tapi melibatkan broadcast dan lain sebagainya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya, kita lanjut dulu. Nah, kemudian sekarang ini tahapan algoritmanya gitu ya. Kalau misalkan sebuah switch menerima frame, dia punya dua kemungkinan kan. Filter atau forward gitu kan. Ya, menentukan ke mana begitu ya. Forwardnya ke interface mana itu bisa disebut juga sebagai filtering. Oke, jadi ketika sebuah frame diterima dari manapun, record incoming link, dia dicatat datang dari mana, dan dia nyatet MAC address dari source. Kayak tadi ya. Kemudian, dia cek destination-nya. Dia cek destination-nya. Tadi kan udah ada tuh ya. A source-nya, A aksen destination-nya. Pertama dia record dulu. Satu, interface satu, MAC address-nya A. Kemudian dia look up ke switch table-nya. Look up apa? MAC address destination, yaitu A aksen. Ada atau enggak? Jika ada, ya, jika ada, coba lihat. Jika oke, okay, ada, cek lagi. Apakah destination-nya ditujukan ke dirinya sendiri? Kayak misalkan, kamu bikin frame iseng, mengirimkan frame ke dirinya sendiri. A, kirim ke A, gitu-gitu. Kan kirim ke dirinya sendiri. Ini akan di-drop.
Coba bayangkan skenario di mana ini terjadi. Kok kayak nggak make sense. Kalau bisa nyebutin contohnya, kapan ada kejadian di mana sebuah frame mengirim ke dirinya sendiri? Dan mengapa dia melakukan itu? When if destination on segment from which frame arrived, then drop frame. Ada nih kejadian ini. Belum ketemu? Oke, ini PR ya. Silakan cari tahu. Ini ada hubungannya dengan topik yang kemarin dibahas sama Vincent. Jadi terkait dengan switch online. Oke. Kalau misalkan bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, oke. Tinggal di forward ke interface yang terkait. Ya. Malahan kebayang. Kalau awalnya ada if, berarti ada else-nya dong. Else flood. Yang dimaksud dengan flood. Kalau misalkan MAC address-nya tidak ada di switch table, jadi dia bingung dia harus forward kemana, maka kita harus melakukan flood. Flood itu sama seperti kirim ke semua yang terhubung ke switch. Oke, okay. Ini udah jadi hint. Ya, jadi kejadian apa tadi, Kak? Kalau misalkan AA ini gimana? Kalau misalkan dia melakukan flood, dia akan mengirimkan ke semua accept arriving interface. Nah, jadi untuk menghindari kejadian kayak gini, maka dibikinlah rule kayak tadi untuk mengurangi inefisiensi ketika dia harus melakukan flood atau broadcast. Nah, jadi ini penting bikin rule kayak gini. Bukan berarti ini tidak make sense, tapi kalau pakai prinsip broadcast biasa, yang misalkan digunakan di network layer, prinsip broadcast di sana adalah kirim ke semua, literally kirim ke semua, termasuk kirim ke dirinya sendiri. Tapi di link layer, di switch, diatur mekanisme kayak gini. Gitu kan. Sehingga menambah efisiensi pengiriman frame. Jadi dia tidak akan pernah mengirim ke dirinya sendiri, gitu ya, kalau si switch itu. Oke. Flood ini untuk ngirim ke semua atau kalau di istilah network layer namanya broadcast, begitu ya, di broadcast ke semua. Oke, kita lihat contoh yang menggunakan ilustrasi proses self learning dan juga proses forwarding yang terjadi pada switch. Oke, misalkan A ingin mengirimkan frame ke A aksen. Oke, pada awalnya tentu saja switch table yang ada kosong. Kita coba lihat bagaimana proses self learning itu terjadi, gitu ya. Oke, pertama A di forward ke switch. A sebetulnya dia tidak tahu kalau dia mau forward ke switch, karena switch itu sendiri transparan terhadap A ya. Tapi dia intinya adalah kirim langsung gitu ya dengan MAC address A aksen. Karena dia udah tahu MAC address-nya, MAC address A aksen gitu, langsung dikirim. Tapi ternyata harus transit dulu di switch gitu. Ketika nyampe di switch, oke, dicatat A 1. Kemudian ada TTL. Kemudian apa tadi? Step kedua, check destination. Kalau destination MAC address-nya ada di tabel, langsung forward ke interface tersebut. Kalau tidak ada, flood. Ini dilakukan flood. Proses floodnya kayak setelah dilakukan, skip. Bentar. Harusnya ada ilustrasi begini tadi. Harusnya ada ilustrasi begini, maaf ini kelewat nih kayaknya. Harusnya ketika flood ini,
yang dilakukan adalah dia kirim ke semua. Tadi sampai mana? Tadi mana? Oke, dari sini. Kan A aksennya tidak diketahui ya. Maka dia flood. Caranya flood itu gimana? Kirim ke B, kirim ke C, kirim ke A aksen, kirim ke B aksen, kirim ke C aksen. Gitu flood. Tapi yang akan balas kan hanya yang A aksen. Maka saat itu harusnya ada ilustrasi nyebar kayak gitu. Terus nanti A aksen yang akan balas. Mirip seperti prosedur yang dilakukan pada ARP. Nah, maka pada saat itu diisilah A aksen sama dengan 4. Ini nggak tahu itu kalau di slide aslinya benar atau nggak, tapi ini kayaknya ke delete atau ke skip. Jadi di flood ke semua. Karena bukan buat C aksen, drop. Bukan buat B aksen, dia nggak accept, drop. Bukan buat B juga, bukan buat C juga, drop. A akan balas. A aksen akan balas. Dan dicatat. Gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah tahu, kata dia, ceritanya udah kayak gini nih ya, udah sampai level ini, udah ngebales. Posisinya adalah frame ini sudah ada di sini, udah ada di A aksen, kemudian A aksen ngebales. Kan proses ngebales itulah yang membuat si switch itu tahu ya. Sehingga ada entry baris kedua. Oke, nyampe sini kan. Ini kayaknya ada slide yang kepotong ya, sehingga nggak kelihatan ilustrasinya. Dari sini, dibalik ya, tadi sorry. Tadi kan source-nya A, destination-nya A aksen. Kalau balasannya dibalik ini ya. Source-nya adalah A aksen, destination-nya A. Source-nya adalah A aksen, destination-nya A. Ketika dia menerima frame dengan destination A, dia langsung look up ke table. Dan dia tahu kalau ada frame yang ditujukan ke A, harus di-forward ke interface 1. Oke, dia hanya langsung selectively send on one link aja. That's it. Dapat kan sih. Oke, berikutnya ada ilustrasi untuk bigger apa namanya network. Kita lihat. Kita coba kerja satu-satu ya. Oke, sebelum itu ada juga konfigurasi namanya hierarchies atau interconnecting switch. Jadi boleh juga kita bikin kayak gitu. Nah, sekarang kita mau coba latihan. Kira-kira kalau gambarnya kayak gini, bagaimana proses self-learning yang terjadi pada masing-masing switch? Gitu ya, kita coba latihan. Saya mau bikin halaman tambahan. Biar halamannya kosong. Saya mau copy ya gitu. Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya katanya, kalau misalkan A ingin mengirimkan ke G, bagaimana cara pembentukan switch table pada masing-masing switch? Ya, kita lihat. Kita coba latihan. Habis itu nanti ada satu lagi kan? Itu kalian coba sendiri ya. Oke, sebelumnya untuk memudahkan, kita beri nama. Kita beri nomor switch. Kita beri nomor switch masing-masing.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Pada kenyataannya, masing-masing switch itu memberi nomor masing-masing ya. Jadi mestinya sih S1 nomornya 1, 2, 3, 4. S2 juga 1, 2, 3, 4. Kayak gitu loh, nggak ada masalah. Cuma ini biar nggak confusing ya, biar nggak membingungkan, biar kelihatan kita beri nomor yang unik. Gitu kan? Biar kelihatan dengan jelas. Oke, kita punya 4 switch. Berarti kita punya 4 switch table yang mesti diisi. Switch table S1, switch table S2, switch table S3, switch table S4. Oke. Sekarang mulai dari A. A ingin mengirim ke G. Tentu saja asumsinya adalah ARP protokol udah lewat. Ya, asumsi ARP protokol sudah lewat. Artinya, MAC address G sudah diketahui oleh A. Oke. Ya. Kita, oh ini ada, ya. Kalau mau lihat, ya, kita lihat H04 kemarin ya, kan H04 itu latihan mengerjakan, membentuk ARP table maupun switch table. List yang benerannya, isinya bisa kalian lihat di sini. Oke, latihan cara pembentukannya kita latih di sini sama-sama. Oke, A mau ngirim ke G, berarti dia akan memforward pesannya kemana? Ke S1 ya, pertama ya. Ini kan. Ada sesuatu yang dicatat nggak? Siapa yang mencatat dan apa yang dicatat? MAC interface. MAC interface. MAC interface, MAC interface. Ya, di S1 betul. A1. Setelah itu gimana? Flat. Karena nggak ada ya. Destination-nya adalah G. Maka S1 akan flat. Oke, bagaimana proses flat-nya? Dari sini, flat ke sini. Flood ke sini, flood ke sana. Ya kan? Yang ini di drop. Yang ini di drop. Kenapa? Karena saya bukan gitu kan, drop. Sekarang bola ada di sini. Sama dia diapain? Sama S4 diapain saat ini? Kan udah di flood tuh kayak di over gitu, di over dari S1 ke S2. Sama S4 diapain? Yang di B dan C drop udah pasti udah jelas. Yang di S4 diapain? Yuk, sama S4 diapain ini sama S4? Yes, sama S4 nyatet. Ya. S4 nyatet. S4 akan nyatet. Betul. A 5. Betul. Terus bisa itu? Plot lagi. Plot ke mana? Ke sini. Ke sini. Oke, apa yang dilakukan oleh S2? Ini dia nerima operan ya, nerima operan frame dari S4. Apa yang dilakukan S2? Oh, kelewat ya. Maaf ya, kelewat kita. Ada interface yang belum dinomorin. Ini belum dinomorin ternyata. Ulang lagi kita ya. Ulang lagi ya. Sorry, ulang lagi. Oh, saya kelewat. Ulang lagi. Nomorinnya nggak benar tadi. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah benar ya sekarang ya? Tadi kelewat soalnya. Betul ya? Udah, apakah masih ada interface switch yang belum kita kasih nomor? Udah semua ya? Ya maaf, kelewat. Dua. S3. S4. Dan tadi sampai mana? Dari A kirim ke sini. Dicatat. A1. Plug ke sini. Drop di sini. Sama S4. Dicatat. A5. Plug ke sini. Plug ke sini. Oke. Okay. Sekarang di S2, bola di S2 dan S3, kita ke S2. Apa yang dilakukan S2? Sebelum melakukan flight. Iya, S2 akan melakukan flight, tapi sebelum melakukan flight, dia melakukan self-learning. Apa yang dilakukan sama S2? Ingat, S2 kan nanti menerima frame yang isinya begini kan? A, G. Catat, yes. Selalu begitu ya. Ingat, self-learning prosesnya. A, 7. Habis itu flood, drop semua. Kalian nggak lupa. Pindah ke S3 sekarang. Apa yang dilakukan S3? Ini di S3, gimana yang di S3? Ya, apa yang dilakukan oleh S3? Apakah S3 learn something atau dia melakukan flooding? Ya, catat. Catat, selalu gitu ya. S3 akan catat A12, lalu flood. Nah, setelah di flood, yang ke H di drop, yang ke I di drop, yang ke G enggak. Ya kan? Karena memang itu tujuan. Diterima sama si G, dibalas sama si G. G akan mengirimkan pesan isinya gini ya, GA. Di forward ke sini. Apa yang dilakukan S3? Dia menerima pesan frame gitu ya dari G. Isinya GA sekarang dibalik. Apa yang dilakukan S3? Yuk, apa yang dilakukan S3 sekarang? Oke, catat G13. Habis itu, apa yang dilakukan? Catat G13, betul. Setelah itu, setelah catat G13, apa yang dilakukan S3? Ayo. Iya, look up ke table ya. Look up ke table dengan entry A. Ada nggak? Oh, ada. A12. Oke. Okay. Kita akan forward dia ke 12. Lanjut. Apa yang dilakukan selanjutnya? Sekarang ada di S4 nih, si frame. Catat. Okay. Catat ya. G11. Setelah itu, setelah catat G11, apa yang dilakukan? Look up ke table. Untuk entry A, ada tulisannya 5. Kan? Ini A udah ada. Dan dia interface-nya 5. Oke, berarti forward ke sini. Lanjut, apa lagi yang dilakukan sekarang?
S1 sekarang ada di S1 bolong. Apa yang dilakukan S1? Coba apa yang dilakukan S1? Ya, selalu ya, catat. G4. Setelah itu, setelah G1, G4, apa yang dilakukan? Lagi-lagi, cek atau look up di table untuk entry A. Adakah entry A? Ada di B, interface-nya 1. Sudah, sampai ke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, biasanya pertanyaan mengenai pembentukan switch table itu digabungkan dengan pembentukan R table. Kenapa kayak gitu? Karena pada kenyataannya yang dikirim oleh A itu bukan frame, kan? Yang dikirim oleh A adalah message. Message kemudian turun ke bawah jadi apa? This message turun ke bawah jadi apa? Segment, ya. Transport layer turun ke bawah jadi datagram. Sampai level datagram yang dia miliki adalah IP address. Jadi pesan aslinya mestinya begini. IP A, IP G. Ketika sampai di level link layer, ini ditranslasi menjadi MAC address A, udah tahu, tapi MAC address B, nggak tahu. Nah, mestinya begini kan. Jadi asumsi awalnya MAC address B-nya belum tahu. Makanya digunakan ARP protokol untuk mencari tahu MAC address B. Dan pada prosesnya ketika ARP request dikirim untuk mencari tahu berapakah MAC address dari B, si switch table ini keisi juga kok karena dia punya prinsip self learning. Jadi makanya digabung pertanyaan. Kebetulan kalau ini topiknya khusus, asumsinya MAC address A, si A udah tahu MAC address-nya G. Jadi tidak ada melibatkan R protokol lagi. Kalau kita gunakan, kita gabungkan, prinsipnya akan sama. Dengan asumsi A belum tahu MAC address B. Jadi cari tahu dulu MAC address B. Setelah itu baru pengiriman pesan dari A. Ya, sampai saat ini, sampai sini ada pertanyaan? Untuk switch table hanya saat ini aja. Kalau kalian review lagi materi video mengenai R table, R protokol, itu kalian akan mendengarkan penjelasan yang serupa atau bahkan mirip. Karena memang mirip kayak gitu proses. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini contoh. Ini bisa latihan ya. Yang ini latihan coba. Kalian latih sendiri. Kalau C ngirim ke I, kemudian I balas ke C, prosedurnya kayak gimana? Pengisian switch table di S1, S2, S3, maupun S4. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Terakhir, 20 menit lagi. Cukup karena 20 menit lagi teori. Oke, ada pertanyaan sampai sini? All good ya, nggak ada pertanyaan berarti ya. Saya bisa lanjut ya. Oh, silakan Hazim mau tanya lagi. Pak, maaf saya masih bingung Pak. Kalau ARC kemarin kan dia nyari MAC address-nya Pak ya. Nah, berarti kalau switch ini dia juga nyari address kah Pak? Kalau MAC address, dia tidak melakukan itu. Dia mencari entry yang ada di apa table dengan menggunakan flag. Oh, oke. Jadi ini nyambung dengan prinsip ARP ketika nyari misalkan si A belum tahu MAC address-nya G gitu ya. Karena belum tahu, dia akan broadcast kan.
kirim ke semua. Pada intinya, pengiriman ke semua itu menggunakan floodnya switch juga. Gitu. Jadi flood aja ke semua. Di flood, di flood, di flood sampai nanti yang bersangkutan balas. Jadi, sebenarnya ketika proses pengiriman dari A ke G, kalau di level ini, ngirim dari A ke G, mestinya sih semua switch-nya udah tahu MAC address-nya G itu yang mana, dan dia harus di forward ke interface yang mana. Nggak perlu dilakukan flood lagi. Kenapa? Karena sebelum frame ini dikirim, sebelumnya pasti mengirimkan ARP dari A untuk mencari tahu MAC address B. Dan prosedurnya persis sama dengan kayak tadi. Kirim ARP ke sini, sama ini di flood. Sama ini di flood ke sini, di flood ke sini, flood. Sama ini flood, 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 G balas. Ini MAC address saya. Nah, dalam proses ini, proses flooding ini, masih ARP ini. Setiap switch sudah belajar. Jadi ketika actual frame-nya dikirim, sebetulnya sudah langsung. Gitu. Nah, tadi saya bilang, ilustrasi yang tadi asumsinya tidak melibatkan ARP. Gitu. Karena kalau melibatkan ARP, seharusnya langsung aja. Gitu. Nggak ada lagi proses self-learning, karena udah learning sebelumnya ketika memproses ARP message. Gitu. Oke, okay. Switch table dan ARP table itu beda atau tidak? Oke, okay, ada yang tahu bedanya apa? Switch table sama ARP table. Mungkin ingat-ingat lagi H04. Siapa yang menyimpan switch table? Siapa yang menyimpan ARP table? Kalau switch table udah jelas, yang nyimpannya adalah switch. Kalau ARP table, yes, kalau ARP table yang nyimpan adalah router dan end device. Jadi, biasanya di soal digabung, tabelnya muncul semua. Switch table muncul, ARP table juga muncul. Jadi, mesti kamu isi satu-satu. Sekalian isi. Karena prosesnya memang sekalian. Jadi, switch table yang punya S1, S2, S3, S4, kalau di sini, yang punya ARP table itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan U. Nah, kalau switch table isinya adalah map antara MAC address dengan interface, kalau ARP table isinya apa? Kalau ARP table isinya apa? Entry. Ya, mapping antara IP address dengan MAC address. Tapi sekalian, karena tadi juga saya ilustrasikan prosedurnya sekali. Prosesnya dilaksanakan berbalik. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Hazim pertanyaannya dan Nico. Apa, mastiin lagi, Pak. Jadi sekalian ngirim ARP, switch-nya sekalian belajar kan ya, Pak? Benar sekali. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Intinya, switch itu, selama ada frame yang dikirimkan ke dia, dia akan belajar. Gitu kan. Semua frame yang dikirimkan di level link layer, isinya kan MAC address source dan MAC address destination. Selama ada itu, udah. Switch akan belajar sendiri. Cuma ngecek itu aja. Setiap dia datang dari interface nomor berapa, cek MAC source-nya. Habis itu look up ke table-nya untuk MAC address destination. Forward, kalau nggak ada, flood. Nah, gitu. Sesimpel itu. Algoritma yang dimiliki oleh switch untuk proses self-learning. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. 15 menit lagi. Teori aja. Oke. Nah. Biasanya dalam institusi, itu kita pakai switch. Nggak pernah ada yang langsung connect ke router. Ada yang tahu alasannya kenapa? Atau kalian ngalamin sendirilah di ketika mendesain pakai preset.
Kenapa nggak dari router langsung ke end device? Kenapa ke switch dulu? Ya kayak kenapa alasan? Ya, interface-nya terbatas. Boleh nggak kita nyolok langsung ke router, nggak lewat switch? Langsung nyolok ke router, boleh nggak? Dari komputer langsung nyolok ke router gitu. Boleh, dia. Di rumah melakukan itu kalian semua ya. Kalian semua di rumah langsung nyolok ke router, nggak pakai switch lagi. Ya, karena di rumah palingan device kalian berapa gitu ya. Nyolok bisa semua. Tapi betul, kalau kayak gini ada 100 end device yang mau connect ke router, kan nggak mungkin ya. Ya 100 mungkin bisa ya, tapi kalau 1000, 2000 gitu ya, colokannya nggak ada. Jadi biasanya pakai pakai router gitu biar bisa connect semua. Nah, itu memang goal-nya kenapa ada switch. Ya, oke. Okay. Nah, biasanya konfigurasi kayak gini, misalkan. Dan kalau kalian dengerin guest lecture-nya Vincent kemarin, kalau di data center itu kan terdiri dari ribuan, mungkin ya, ribuan server, ribuan end device. Ribuan itu cuma satu, ribuan. Jadi mesti ada switch yang langsung connect ke data center. Dan produknya VMware itu adalah menyediakan apa middleware atau hypervisor sehingga manajemen switch data center itu nggak ribet, saling colok-colok dan sebagai konfigurasi dan lain sebagainya nggak ribet karena udah diinstall hypervisor dari VMware. Itu ide kan? Oke, ini tadi pembandingan udah ya kayaknya ya, kita udah bahas tadi. Oke, kalian nggak harus paham perbedaan antara switch dan router mulai dari logonya atau dari simbolnya juga harus paham. Dia bekerja di layer yang berapa? Apa saja coverage dia? Apa informasi yang bisa diekstrak oleh masing-masing device? Router bisa baca informasi mengenai apa? Switch bisa baca informasi mengenai apa? Gitu ya. Kemiripannya apa? Sama-sama punya forwarding table, makanya kita nggak sebut forwarding table, tapi kita specifically sebut nama device. Routing table sama switch table. Oke, ada pertanyaan terakhir, udah terakhir. Sekarang terakhir VLAN. 7 menit cukup lah, 7 menit. Oke, ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai switch begitu ya. Pembentukan switch table dan behavior dia begitu ya ketika melakukan self learning. Oke, clear ya. Terakhir VLAN. Oke. Jadi VLAN itu muncul karena ada problem. Problem apa? Problem yang memungkinkan terjadi perpindahan antara satu end device ke tempat lain yang lewat router. Nah, itu yang jadi masalah. Biasanya itu disebut sebagai user's change point of attachment. Awalnya attach ke satu LAN, kemudian pindah ke LAN yang lain atau kayak gini isu lainnya adalah saya punya beberapa organisasi di dalam satu subnet. Oke, kemarin kan di level apa di network layer kan kita udah bahas subnet. Salah satu keunggulan dari subnet adalah dia bisa memaintain isolation kan. Karena siapapun yang ada dalam satu subnet tidak bisa berhubungan dengan organisasi lain yang di luar subnet. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita ingin memaintain isolation within one subnet? Begitu.
Nah, ini yang menjadi isu yang coba di-tackle oleh virtual. Gitu. Oke, ilustrasinya begini. Switch itu bisa diatur, bisa di-maintain, supaya dia bisa meng-isolate sebagaimana layaknya subnet. Padahal tetap bukan subnet, karena mereka ada di satu subnet sendiri. Kita ingin meng-isolate computer science dengan electrical engineering, misalkan. Lihat, ini kan ada di dalam satu subnet ya. Satu subnet ya. Logikanya kalau satu subnet, siapapun boleh akses siapapun. Tapi dengan adanya virtualan mekanisme LAN ini, kita bisa isolate computer science dengan electrical engineering. Yang kedua, kalau misalkan sudah dilakukan seperti itu dan terjadi user change point of attachment, kayak gini nih, ada satu device, mana nih, pindah dia dari LAN computer science switch yang itu, dia pindah ke switch. Sehingga yang dilakukan, tapi dia tidak ingin logically berpindah LAN. Dia tetap ingin attach ke computer science. Padahal physically dia udah pindah ke tempat lain. Maka virtualan itu fungsinya adalah membuat dua buletan warna merah dan biru sehingga seolah-olah gambarnya bebas. Virtually, logically. Nah, yang kemarin dijelasin Vincent panjang lebar ketika kuliah umum adalah hypervisor-nya VMware bisa further than just virtualan. Dia bisa mengisolate LAN yang berbeda, dia bisa melakukan forwarding sesuai dengan role yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Makanya ini relate banget dengan topik case lecture-nya Vincent di minggu lalu. Ini contoh. Nah, bagaimana VLAN ini bekerja? Jadi, untuk membagi LAN menjadi dua logical LAN dalam satu ini, begitu ya, dalam satu LAN, biasanya switch yang mendukung atau yang support virtual LAN itu punya mekanisme software sendiri, sehingga kita bisa set port tertentu belong to satu virtual LAN, port yang lain belong to virtual LAN yang lain. Di sini logonya warna merah dan warna biru dipisah. Semuanya interface, semuanya port ini ada dalam satu switch, tapi secara logical ini dua LAN yang berbeda. Gitu. Port 1 sampai 8 untuk VLAN-nya electrical engineering, port 9 sampai 15 punya computer science. Nanti masing-masing punya VLAN ID-nya sendiri. Okay. Sehingga seolah-olah gambar itu kayak gini. Padahal seolah-olah karena switch-nya cuma satu sih. Bagaimana cara mengkonfigurasi supaya antara kalaupun ada perpindahan user change point of attachment dari satu ke yang lain tetap secara logical gabung jadi satu? Ada mekanisme port ini yang disebut sebagai trunk port. Ini langsung ke sini, tapi nanti saya akan balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi, kalau misalkan terjadi perpindahan begitu ya, change point of attachment, biasanya antara dua switch itu ada port yang berfungsi sebagai jembatan, sebagai bridge, atau disebut sebagai trunk port. Spesifik itu satu. Dan fungsinya dia untuk menjembatani aja. Menjembatani aja dari satu ke yang lain. Jadi tidak dipakai port.
Nah, ini technically-nya kayak gini. Semester ini dihapus materi hands-on-nya karena udah padat banget. Jadi kita cuma sekedar pengetahuan aja. Nah, balik lagi ke sini. Karena ini pun skip ke sini tadi. Jadi, kalau kita ingin memisahkan dua virtualan dan mengisolasinya selayaknya subnet, maka ini kan secara logical harus kita jadikan seolah-olah dia berada di subnet yang berbeda, gitu kan? Subnet yang berbeda artinya dia mesti lewat router. Nah, beginilah cara switch yang support apa namanya virtualan bekerja. Jadi, dia punya function yang nempel dengan router juga. Jadi switch-nya support seperti router. Maka nggak semua switch bisa mensupport VLAN. Begitu ya, konsep VLAN. Kayak gitu. Oke. Kemudian, sudah habis. Ada pertanyaan sampai sini? Ini cuma sekedar informasi aja, karena detailnya kalian akan belajar lagi dalam konteks VMware, begitu ya, pas nanti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Setelah ini nanti akan ada quiz ya, yang dipimpin oleh Raffi. Ini sampai sini. Materi quiz saya gabung sampai sini. Jadi dari apa link layer yang membahas apa tuh CRC itu ya, MAC address, CRC, MAC protokol yang slotted Aloha, CSMA, terus kemarin kalian saya nggak sempat ngasih materi ini ke kelas kalian, tapi kalian bisa lihat di kelas sebelumnya, ARP protokol, kemudian ya saya gabung sampai sini. Oke, ada pertanyaan? Maaf ya nih, salah sakit kali ini. Ada soal. Ya, Imam silakan ada pertanyaan. Oh, iya Pak, saya mau nanya tapi kalau soal A06 boleh boleh di sini, Pak. Boleh sekarang nanyanya gitu. Oh, mau nanya itu. Boleh kalau saya bisa jawab itu technical banget. Ada Raffi juga di sini. Ya, silakan. Oh, iya, jadi gini, Pak. Saya mau nanya sebenarnya itu kalau dalam satu waktu itu termasuk juga sih waktu asensi dan bukan itu maksimal kuotanya itu berapa sih Pak gitu? Iya, cuma ada 40 doang yang boleh akses, itu masalahnya dalam satu waktu gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan kamu ngerjainnya di luar slot yang dialokasikan gitu ya, iya, itu bisa dapat bisa enggak gitu ya, nggak ada yang jamin gitu kamu bisa dapat atau bisa enggak. Sebentar Pak, itu di luar apa di luar asistensi juga itu sama aja kuotanya gitu kan, maksimal 40 gitu ya Pak? Enggak, kalau di luar asistensi beda lagi, lebih sedikit. Wah, lebih sedikit. Jadi di asistensi, di waktu asistensi itu sudah di block resource-nya sama VMware pusat buat kita, buat UI gitu. Kalau di luar itu kalian competition lagi sama orang lain di luar stand, mungkin nyobain lab VMware juga gitu. Jadi trikinya gitu. Maka untuk A06, saran saya adalah satu, kalau udah dapat slot asistensi, kerjain sampai selesai. Harus selesai sekali duduk dalam satu waktu asistensi. Itu satu. Kalau mau, yang kedua, kalau mau ngerjain di luar waktu asistensi, pilih waktu-waktu yang non-peak lah gitu. Tapi nggak juga, soalnya sedunia sih. Kamu coba ngerjain jam 1 malam, tahu orang di mana gitu, lagi ngerjain. Nggak tahu, nah itu agak repotnya ini. Nanti akhir pekan setelah di akhir pekan deadline A06 nanti kita evaluasi. Kalau mungkin akan di extend itu bisa jadi, dan kita akan booking tambahan gitu ya, minta booking tambahan ke VMware. Tapi kita lihat dulu deh. Pokoknya kalau udah dapat sesi asistensinya harus hadir dan harus selesai gitu. Jadi saya boleh juga apa ikut lebih dari satu kali asistensi Pak, karena saya sudah ikut asistensi yang pertama ini Pak. Belum selesai. Enggak selesai. Pokoknya apa? Sebelum saya bisa screen shoot ya udah langsung. Ya. Oh. Boleh tapi jangan yang penuh ya. Kayak Jumat boleh tuh. Kayaknya masih bisa. Oh, jadi Jumat kan kalau enggak salah ada di sini gitu ya, Pak. Saya boleh ikut duluannya gitu. Ada dua kalau enggak salah dan belum penuh. Tapi kalau Selasa, Rabu dan Kamis tuh penuh semua. Itu udah penuh. Oke, Pak. Siap. Ya. Kalau gitu sih ya makasih banyak, Pak. Oke. Oke, ini
setelah ini saya stop share, tapi tetap saya rekam ya. Silahkan Aisyah untuk memimpin apa namanya sesi nahtuh. Saya persilakan. Saya jadiin co-host dulu deh, Pak. Oke, Pak. Oke, saya coba share screen dulu ya. Screen-nya udah kelihatan belum ya? Oke, jadi kita sekarang mau coba pop quiz gitu. Kita coba yang jarum sore yang online. Nah, teman-teman udah bisa join sekarang, tinggal masukin aja, masuk ke nahtu.com dulu, terus masukin event code-nya. Nah, yang lain udah pada join? Tambah 1 menit lagi. Tambahin 1 menit lagi ya. Partisipansnya masih 40. Berarti masih kurang sekitar 20-an lagi ya. Lihat kodenya, Kak. Ini, aku send di chatnya aja ya. Kodenya 184237. Yang dia masih mau join lagi.
Aku tambah 1 menit lagi ya. Ya, sampai kalau sampai waktunya udah habis, belum ada yang join lagi, kita langsung mulai. Pertanyaan pertama udah bisa langsung dicoba jawab. Dan ternyata jawabannya next. Pertanyaan okay, top 5 playernya yang paling atas Larry Poe, terus yang kedua ada Haikal. Next, kita ke pertanyaan yang kedua. Jawabannya yang allowing simultaneous frame transmission. Kita lihat sekarang yang di urutan pertama ada Givari, terus yang kedua ada Kram. Next kita ke pertanyaan ketiga. Which option is used to facilitate hierarchical routing in OSPF? Jawabannya the use of multiple area. Terus yang di urutan pertama sekarang Naufal, terus Givari, terus yang ketiga ada Trans. Next kita ke pertanyaan yang keempat. Jawabannya yang local host learn the MAC address of the default gateway. Di sini yang top 5 player-nya yang pertama ada Aulia, yang kedua Hakim, ketiga Givari, dan seterusnya. Terus kita masuk ke pertanyaan kelima. Jawabannya yang Nash. Terus di sini top 5 player yang di urutan pertama ada Kalinda. Next kita ke pertanyaan yang terakhir.
jawabannya 2. Terus di sini pakai playernya di urutan pertama ada Danish Rapid, lalu ada Razif, Hakim, Aulia, sama Heidi. Nah, di sini yang juara satunya ada Danish Rapid, terus yang juara keduanya ada Razif, lalu yang juara ketiganya ada Hakim. Kurang lebih sekian yang menakutnya. Terus untuk selanjutnya, teman-teman bisa coba langsung isi kuesioner ini. Untuk linknya juga udah aku masukin di kolom chat ya. ristek.link/nah-step2. Ya, karena sesi kelasnya juga udah berakhir, teman-teman bisa coba ngisi yang kuesioner yang ada di link ini, ristek.link/nah-step2. Terus kalau udah, sesi kelas hari ini udah bisa selesai sekarang. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya di riset nah-step2 tadi.